Torik Halilintar dan Alia Masaid tengah bahagia menjalankan bulan madu keliling Eropa. Sayangnya, di tengah kebahagiaannya, Torik masih saja dikaitkan dengan mantan kekasihnya, Fujianti Utami Putri alias Fuji. Terbaru, gaya berpakaian Torik saat melancong ke Eropa bersama Alia dibandingkan dengan dirinya saat pergi bersama Fuji. Hal ini tampak dalam unggahan akun TikTok Winda Ajalah _313. Pada video tersebut, pertama ditampakkan penampilan Torik saat bersama Alia. Pada video tersebut, baik Alia dan Torik memakai pakaian serba hitam. Alia sendiri mengenakan dress tanpa lengan, sementara Torik mengenakan kaos berpotongan V-neck. Torik Halilintar juga terlihat menggulung lengannya hingga pundak. Torik sendiri melengkapi penampilannya dengan celana panjang hitam dan mengalungkan kacamata. Penampilan Torik bersama Alia rupanya berbeda saat berlibur dengan Fuji. Meski sama-sama pakai hitam, Torik tampak berbeda saat bersama Fuji. Kala itu, Torik mengenakan kaos baseball pendek dengan memadukan celana pendek senada. Sementara Fuji hanya mengenakan hoodie warna hitam dan celana pendek. Unggahan tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Diketahui, Alia dan Torik sendiri tengah berbulan madu ke berbagai kota Eropa, Roma, Pasquini, Lecomo, Milan, hingga Santorini.